Okey, yang seterusnya, bila data guru ganti dah siap, jadi kita nak cetak. Okey, kita klik pada cetak. Okey, kemudian paparan telah keluar. Kita besarkan. Okey, lagi sekali. Okey. Jadi inilah rupa paparan yang telah siap yang boleh kita print. Terus pergi pada butang cetak untuk penggantian hari ini. Ini untuk informasi paparan ni lain-lain lah. Tapi untuk yang kita nak guna untuk hari ini sahaja, kita akan klik kat sini. Kalau misal kata kita tak nak cetak, maksudnya kita jadikan dalam bentuk PDF. Kita tekan cetak, kemudian Microsoft Print to PDF. Kalau nak cetak betul-betul, kita pergilah pada printer yang kita nak. Okay, so kita Microsoft Print to PDF, terus tekan OK. Okay, kemudian terus pergi pada folder yang mana kita nak letakkan lah. Contoh macam ni, saya letak dekat folder slip guru ganti pagi. Macam ni kan. So kalau ni kita nak buat 7 hari bulan, kita klik yang ni, kita tukar je 7 hari bulan 1. Macam tu. Dan save. Okay. Okay. Dan kalau kita nak check balik dekat mana, kita pergilah pada folder tadi. Okay, itu saja. Terima kasih.